What's up? Kali ini kisah berkenaan dengan CSGO pula. Nama saya Sir Cloud dan ni update yang terbaru daripada Valve sendiri berkenaan dengan akaun-akaun CSGO kena ban disebabkan oleh boosting. Jadi sebenarnya benda berkenaan dengan boosting ni dia tak adalah benda yang baru. Dia satu benda yang kita tahu memang dibuat untuk berbagai-bagai game. Memang ada dekat luar sana orang jual servis boosting dan sebagainya. Dan sekarang ni CSGO telah mengumumkan secara rasminya yang mereka akan ban akaun-akaun yang boosted. Jadi benda ni mungkin macam menghairankan orang, oh kenapa tiba-tiba nak ban akaun yang boosting. Tapi sebenarnya kalau kita fikir secara konteks yang lebih besar, untuk game-game yang lain macam Mobile Legends ke, untuk PUBG ke kan, sebenarnya boosting itu adalah tidak dibenarkan sebenarnya, kerana ianya akan efekkan ekosistem. Dia punya balance ekosistem tu akan larilah. Macam contohnya, mungkin account tu boost kepada rank yang tinggi tapi sebenarnya skill pemilik account yang sebenarnya dia tak adalah sampai ke tahap tu, lepas tu jadi beban, dia tak boleh nak main dan sebagainya lah kan. Dan terbalik juga untuk orang yang main boosting, dia akan boostkan akaun-akaun yang kecil. Jadi tiba-tiba dekat rank yang sederhana ataupun bawahan, tiba-tiba akan macam, oh susahnya nak menang, dia macam unfair advantage tiba-tiba sebab ada booster. Jadi sebenarnya benda-benda ni bukanlah benda yang baru dalam dunia gaming, di mana sebenarnya game publisher, tak ada game publisher yang suka boosting. Cuma sekarang ni untuk CSGO, Valve dah betul-betul boleh kata berkeras tentang boosting ni dan mereka dah kata okay, nope, kita akan bankan account CSGO yang boosting, yang berkaitan dengan boosting. Kalau kita tengok macam Dota dan sebagainya, boleh report untuk boosting. Jadi sebenarnya benda ni bukan benda yang baru. Akan tetapi, ialah dia dah keluarkan artikel ataupun dia dah keluarkan statement rasmi yang okay, mereka akan ban boosting. Jadi, pada akaun-akaun yang boosting tu, mungkin boleh berhati-hati lah ya. Jadi inilah dia update yang terbaru daripada Valve untuk game mereka yang sangat-sangat legendary ni, CSGO. Jadi inilah antara update dalam dunia gaming. Kalau anda minat update-update sebegini berkenaan dengan dunia gaming ataupun e-sports, anda boleh bagi saya satu like dan juga subscribe. Nama saya Sir Cloud. Terima kasih kerana sudi menonton. Kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang.